Alhamdulillah, akhirnya penantian selama 10 tahun terjawab. Datin Alia umum berita baik. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Penyanyi Datin Alia memaklumkan dia tidak tertekan apabila memikirkan soal zuriat, biarpun usia perkahwinannya kini mencecah 10 tahun. Menurut Alia atau nama sebenarnya Nur Hasliah Abu Hassan, dia dan suami yang juga maestro muzik terkenal Datuk Ramli MS hanya berserah kepada Yang Maha Esa. Tak ada masalah, belum ada anak kecil, jadi boleh diuruskan semuanya. Disoal adakah bercadang untuk membuat rawatan persenyawaan in vitro IVF kelak, Alia berkata kepadatan jadual membuatkan dia belum memulakannya. Dalam pada itu, pelantun lagu Meluru ini berkata suaminya juga bersikap positif mengenai itu dan rumah tangga mereka dalam keadaan baik. Akui ada perasaan pasrah sehingga berputus asa, Alia berkongsi dia banyak mendengar ceramah agama dan hanya berserah kepada Tuhan. Tipulah kalau tak ada putus asa, saya seorang wanita biasa. Saya melalui proses matang sebagai wanita. Jadi bila kita banyak mendengar ceramah untuk menguatkan rohani, jadi kita tahu hakikatnya adalah kita bukan perancang yang hebat. Sebab banyak perkara yang saya rancang tak menjadi. Di penghujung jalan kehidupan itu kita kena berserah. Tak perlu stres. Kita akan rasa tenang. Apa yang kita cari dalam kehidupan adalah ketenangan, kerana ia sungguh mahal, tutupnya. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada Mac 2013 dalam sebuah majlis secara rahsia di Indonesia. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.